Nanti ya, juga gue tanya. Sambil menunggu teman-teman kita mulai, sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, Leonie berdoa ya. Terima kasih. Yuk kita coba. OTW. Oh iya, mantap. Patih. Baru sampai ke sini dari itu. Oh iya, kan dia dorong di Bitung kan? Iya. Yuk kita coba Santos. Tempat-tempat bagus. Beli udah stem. Cepat sekali ini gila ya. Coba tes dulu. Ya, kita coba ya. Yuk, sangat tidak fit. Coba lagi. Waduh. Kok diseret-seret gitu? Kayak lagu Borgo. Kayak bukan lagu Borgo, kayak apa tuh? Koboy-koboy. Ya, jangan di itu deh. Kasih pas tipisnya langsung. Coba yang pa te te to coba satu. Ta da. Dari situ. Ta da. Oh, fals sekali. Dengar enggak? Coba tedap. Ta ti te to lagi. Da. Coba bunyi sendiri. Ta da. Salah. Salah. Satunya yang salah. Nah, kita coba. Coba, okay. Coba sama-sama. Dari awal. Dah. Nah, ibu ini masih salah di B-nya. Coba B, B, B. Nah. Kalau nggak yakin boleh pakai itu loh, stiker putih-putih itu. Coba lagi. Lagi. Sama-sama. Tradam. Nah. Ulang lagi. Tradam. Lanjut. Tadam. Pam. Pum. Pum. Pum.
pem pem Soalnya itu jelek, dia crashnya jelek. Patio Febri hitam kan? Ya. Bridge-nya hitam. Baru ganti sih. Iya. Enggak apa-apa kok dia, Pak. Ada yang warna abu-abu. Ada yang kayak hitam punya. Oh. Kalau ini hitam buat sendiri. Oh. Oh, plastik ya? Bukan bridge. Bukan bridge. Apa? Ya, iya bridge-nya. Plastik atau dipecat? Mau dicat. Oh, dicat. Oh. Ada aja. Ayo, sudah film satu mungkin sudah jadi lagu. Tadi abstrak sekali. Oke, ya. Santos. Boom.
kendala ya. Kita kriya deh, kriya Gloria. Kriya kendala. Ini sudah hafal lagunya. Mungkin ke depan mungkin sudah bisa latihan dengan koreng atau orang. Nanti minggu depan. Belum siap ya, mereka belum ready. Ayo, kiri ya, kiri ya. Ini kendala biasa di kiri itu DP not yang titik ditambah-tambahin, padahal sebenarnya yang titik cuma satu. Nanti biasanya kalau tempo saya suka sesuaikan dengan chord-nya juga. DP jiwa chord. Nanti kan konduktor jadi chord, nanti tentukan aja lebih kayak gimana. Ya, come on. Ingat ya, yang titik cuma satu biji dalam satu bar. Mainnya kayak gitu juga. F kreatnya kasih yang manis dong gitu kan, yang di bar 3. Iya, oke, yep, tada. Kalian main yang berbeda, satu ulang dari awal, satu dari double bar. Dari awal. Oh. Dari awal banget. Jadi ready? Ya, ada. Yang dua sebenarnya salah baca tanda baca, yang staccatonya cuma satu, tapi kompak juga ya, empat-empatnya sama mainnya. Nanti gimana tuh? Semuanya jadi kayak bar pertama, tan tan, jadi tan tan tada gitu, tan tan tada. Yang di itu cuma yang A nya doang, yang bass nya enggak. Nah gitu kan? Satu doang iya. Enggak,
Kenapa dia kenapa tidak dipatahkan, tidak tidak disentak? Karena sebenarnya itu dia sedang mendoakan Kyrie. Kalau misalnya Kyrie gitu kan? Bukan Kyrie gitu kan? Enggak kan? Nah, kita bisa bikin lebih enak kedengaran mungkin ta mungkin lebih enak karena kan kayak lagu Wedding March toh. Tapi tidak sesuai dengan DP tujuan di aransemen kan, ini buat misa toh. Buat misa berarti kita punya musik juga menyanyi doa. Terompe doa pada saat ini tuh kata-katanya Kyrie. Gitu DP pikiran di balik itu. Jadi Kyrie gitu kan, ceritanya gitu ceritanya. Yo kita bilang Kyrie. Jadi aneh nanti DP doa. Karena sebenarnya kan terang terang ikut misa jadi berdoa juga kita. Coba aja kita ulang lagi, coba ya. Jadi tuh kayak bernyanyi betul ini, bukan cuma bermain biola nih, kayak kan sedang bernyanyi juga. Ada. Bagaimana kuncinya supaya kalian bisa memainkan seperti yang tertulis? Ketika mainkan di frase yang seperti itu, dalam hati nyanyikan juga kiri ya, kiri ya, gitu. Itu pasti nggak salah tuh. Tapi kalau kalian cuma baca gini aja, bisa terbawa terbawa suasana. Pengennya di staccato ini. Padahal sebenarnya nggak. Cuma nyanyikannya dalam hati ya. 3, 4, 5. Coba 25. 25. 25 siap? Nah, nyanyikan dalam hati kirinya sambil mainkan. Ya, dah. Nah, yang itu staccato malah. Staccato, itu staccato. Ya. Staccato tadi enggak semua staccato. Ulang. Dari tempat yang sama. Waktu masuk di 27 tadi itu sudah mulai enggak kompak tuh. Sudah mulai enggak kompak. Kenapa? Kenapa? Why? Kenapa dipikirkan sama dia punya ritme sama. Ya, 27 28 sama juga ritmenya. Cuman tiba-tiba dia fill in pakai staccato gitu ya. Ya, 25. Setiap kali ini dibuat aransemen untuk isi misa, selalu dia punya melodi itu diusahakan juga kayak doa begitu, kayak DP lagu.
Kayak DP aransemen biasanya kita ambil dari jiwanya lagunya dimasukin di situ. Ini lupa ya, ini di sebelum sebelum di partitur kalian di partitur ini di bar kedua nada F itu staccato gitu. Staccato. Come on. Nah, staccatonya kurang enak nih. Coba staccatonya aja. Tun 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 tun. Kita ada. Lagi-lagi, sekali lagi. Yang lebih staccato lebih terasa. Ada. Nah, belum dapat. Coba nada pertamanya aja apa? A ya. A sama-sama. A tun 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 gitu. A ya. Ada. Yang kompak. Oke, stop dulu deh. Coba dua sana. Tidam. Oke, dua ini. Tadam. Staccato itu tidak diangkat baunya. Tetap ditaruh baunya. Kalau diangkat namanya staccato. Itu beda. Staccato cuma ditaruh aja gitu, terus digesek-gesek. Cuma disentak-sentak. Itu masih diangkat. Tahan, jangan diangkat. Tuh, kayak patio tuh. Oke, kali itu. Nah. Ini kakunya seperti mayat hidup mumi. Harusnya dia bisa ten 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 sampai enak. Jadi enggak usah gerakan cuma ten 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 ten. Nah, gitu. Cuma itu. Ya. Nah, itu tekniknya yang penting. Suaranya bagus. Oke, kita ulang dari awal. Baik, amol. Ulang, 21. Tanam. Ulang, kalau dia pertama tiba-tiba jadi 1/16 itu disitu langsung jadi kacau. Jadi tan tadadan tad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 
Nah, sekali lagi, kurang tegas ya, terutama itu disitu saya tahu staccato. Jadi dibuat staccato. Kenapa? Disitu kita akan buat tension banget, karena disitu dia kan dia mulai bilang kan Yesus Kristus kan. Waktu Kristus itu kita, dia Kristus kan ditahan. Nah, kita angkat suasana T-nya itu. Sebenarnya kalau ini DP arrangement, disitu ada trumpet yang membantu dia naik. Kemudian, Domine Yesu, Agnus Dei, waktu dia masuk di Filio Patri, disitu baru kita lepaskan tensionnya. Nanti DP energi. Nah, jadi DP staccato harus jadi tuh, supaya dia terangkat. Kalau enggak, kita kan cuma kayak nutupin si penyanyi gitu, kayak gangguin penyanyi. Kita bukan sedang mengganggu, kita sedang mengiringi. Oke, okay? Tadadadadadad, oke, okay? Tadam. Thank you.
baca dulu. Coba dari awal ya, tanpa salah ya. Atau sudah juga, hanya sedih dulu. Supaya nanti tolong bikin satu rekamannya yang KGSA-nya jadi semua. Nanti bisa dengar-dengar di jalan, sambil belajar. Ya, siap. One. Bisa kan? Ya, one, two, three. Woi, keren. Nah, kalau tadi kayak minor gitu langsung. Ya, tadah. Kedengaran seperti anak baru belajar. Pertama DP Vibra gak jadi. Yang kedua DP Bowing juga konstan sekali. Coba kita buat dinamika Bowingnya. DP Vibra kasih jadi. Tuh, lagi. Coba. One. DP masalah paling itu adalah karena D-nya dibikin open string. Dia jadinya kayak semacam kurang oke lah. Nah, jangan open string ya. Coba deh kita sama-sama D terakhir. D terakhir. Tadam. Kalian mau coba sesuatu yang lebih keren enggak? Sebenarnya kalau orkestra profesional itu sampai dia punya apa sih namanya vibranya itu kita bisa setting, artinya semua dibikin kompak. Nah caranya paling bagus adalah kita biasanya tuh ditentukan oleh concert masternya, mulai dari penentuan jari yang dipakai sama arah apa tahu sih, sama arah bownya, arah vibranya. Nah, coba deh gini, contohnya kita meniru aja, kita kan semua bikin D kan, kita niru dia deh, coba kamu bikin D terakhir pakai vibranya. Vibranya kan tua gak patua super 16 vibra kan, ngerti gak? Nah super 16 vibra ini kita bisa atur dalam hati kita, berarti dia maju mundur dalam super 16 itu, ngerti gak? Coba kita samakan ya, coba ya, coba kita dengar sekali lagi. 3, 4. Nah coba Fatih tiru 3, 4. Sama-sama ya, sama-sama bunyi 3, 4. Nah, itu bisa ya, dia bisa ya. Ini bisa, vibra dia itu. Enggak terlalu. Kasih action aja, yang penting goyang-goyang. Coba ya. Sama, boleh tunggu dulu lah, ibu belum vibra tau. Emek dah, vibra tau. Coba sama-sama. 3, 4. Nah, ini tidak sinkron nih. Ini dia tak, gimana ya, ada yang begini,
Jadi dia punya bentuknya begini, dia punya gelombang. Kita bikin sama-sama dia naik, sama-sama dia turun. Coba ya, coba. 3, 4. Nah, hampir. Ini semuanya juga make juga oke. Okay. Cuma DP 1/16 belum dapat. Ini kan fiber 1/16 loh. 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ngerti enggak maksudnya? Nah, tadi punya tuh kayak eh mungkin triol kali itu. Jadi dia tidak mencapai 1/16. Coba di coba berdua deh sama Cece. 3 4. Nah. Itu dia 1/16 itu kayak 1/8. Coba sendiri deh, sendiri. 3 4. Nah, itu kan 1 2 1 2 1 2 beda kecepatannya, lihat kecepatan fibernya. Ayo. Gak sesuai dengan tempo lagunya itu makan. Dari DP nilai note itu, DP tempo lagu gak pas. Coba, coba. Bisa, Meg? Ayo. Kurang cepat. Tuh, kayak gitu loh. Susah. Pakai klinik paling susah. Ayo dong, udah pakai jari ini. Iya, seperti ini. Kalau yang empatnya jadi, coba. Dia punya tempo benar, tapi dia punya amplitudo tidak jadi tuh. Nah, gitu. Coba, coba mereka berdua deh, mereka berdua. 3, 4. Oke. Okay. Nah, pas waktu kan bagaimana dia pasti menang tuh kan dengan satu. Jadi pasti pelatih harus adjust menyesuaikan ke dia punya vibrato. Tadi tadi kan masih buru-buru kejar-kejaran. Coba sekali lagi. 3, 4. Oke. Dia DP vibrato oke, okay. Pelatih tapi DP bowing tekandas. Oh, sekali lagi. 3, 4. Eh, salah. Ya, tadam. Lagi tadam. Gak tinggal, gak tinggal. Lagi, kita perfection ini ya. 3, 2. Ya, oke. Jadi kita selain kita main, kita dengarkan juga. Nah, harusnya sih begitu tuh. Tolong-tolong chamber chamber instrument itu harus begitu, saling mendengarkan. Kita memang dirancang untuk seperti itu. Ya sudah, nanti yang lainnya menyusul. Tapi kita kiblatnya mengarah ke begitu tuh. Ke benar-benar kompak. Oke, kita ulang lagi dari intro. 1, 2, 3.
Okay. Sudah. Mari kita buat rekaman yang bagus dari Kiria Gloria Sangkus News Day. KGSA. Lanjut. Dari Kadu. K. Habis itu langsung Sangkus. One. Salah ya. Kemarin nyala nggak sih? Oke, ya. Eh, kiri ya? Iya. Katanya, oi, jadi lo menyanyi coba masa kiri, iye kan enggak gitu kan? Takutnya. Memang saya tahu itu natural hati kita pengen begitu, tapi ternyata kita tidak sedang seperti itu. Kita sedang menyanyikan kiri ya. Oke, bilang, jangan salah-salah dong. Ya, ke GSA ya, nggak salah-salah ya. Kita ada.
this. Kacau banget, kacau banget. Ulang. Bisa ya? Ya, ingat ya, yang nada E-nya itu ten 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 itu ini sebenarnya kayak kayak suara trompet ya. Kita enggak ada trompet, jadi kayak suara trompet. Pam 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 gitu. Yuk, 1 524 deh, Kristus bangkit. Kristus bangkit, habis Kristus bangkit, mari datang padaku. Ya, Kristus bangkit, dapat. Itu satu. Ada sudah satu enggak? Ada. Sudah satu. Sudah satu ada enggak? Coba cek. Minggu lalu kan soprin banyak. Ya, terus soprin soalnya ada banyak satu ini. Oh, minggu lalu sakit. Tapi soprin.
bukan jeruk ini. Ini kita print satu juga. Paling lalu, ini pas kamu sakit kan? Iya, pasti sakit. Ini sudah seminggu sakit loh. Cuman hilang suara. Itu bisa main dong gitu. Masih muda apa? Kayak warna. Mungkin masalah penuaran, mau ganti suara. Kan dulu kayak juga begitu kan? Oh, suara. Oh, ada. Dulu Mac dulu ada suara anak-anak, tau gak suara anak-anak? Tiba-tiba sekarang halu. Kalau perempuan tambah turun deh suara. Ya, yeah, come on. No. Hitung baik-baik nilai notnya. Tadi kalian terlalu cepat satu ketuk. Tiga ketuk itu yang A-nya. Ulang dari awal. Tritam. Lagi ulangi lagi karena masalah pitch ya. Mungkin tadi saya reading, kita ulangi lagi yang dirasakan pitch-nya. Ulang. Ya, rhythm. Tetap bagus ya, karena ini sebenarnya arasmennya ada violanya. Habis. Ada sajian roti anggur dan 37, tapi kan itu sudah biasa. Kalau 428, so tetap sering saya so bisa. Ada ya deh, 432, 432. Bikin dia lebih ganteng. Kayak sedikit lompat-lompat lah gitu. Ya.
aja. Tidak ada terkoyak-koyak lagi. Gak ada ya? Oh, itu di bawah. Banyak sekali apa ya? Kan kesukaannya mobil 6 sakit loh. Terus mobil 6 apalagi yang belum 435 ada? Ada? Nah itu juga 435 ya, come on, come on. Hah? Gak ada? Ada kan? Pilihan duanya bikin lebih riang lagi dong, kalian berat sekali larinya, berat sekali. Bikin riang ya, bikin ringan. Ulang, enam. Thank you.
Oke deh. Apa lagi yang belum? Sajian roti anggur. Sajian roti anggur. Ada? 380. Ada dia. Ada cadangan. Sembilan satu. Cadangan 91. Nanti tidak ada, bilang kita kirim file. Coba screen. Nanti kan itu lah 2019. Belum tentu. 2023. Nanti. Kan berapa? 2019. Iya, ya, pilihan satu enggak ada. Iya. Nanti berikut latihan yang pilihan satu. Kapan lagi terlambatnya? Kalau hari Minggu. Kalau pemohon sore. Orang boleh sore? Boleh. Boleh? Boleh. Oh iya. So, mau dikorun itu belum? Sama kor? Belum. Masih toro dulu. Kan belum bergabung semua tuh orang. Dengan selo. Iya. Latihan terakhir berarti itu dengan kita hari Seminggu. Iya. Tinggal kita latihan terakhir. Minggu depan. Berarti belum pernah digabungkan sama kor? Belum. Di minggu pertama ya, April ini bikin 2 hari kita ngomong boleh kan? Boleh. Tadi rumah kolonya nanti kita ngomong hari Minggu ya. Ini cerita apa nih? Sebenarnya kecil-kecil banget. Kayaknya ada latihan juga ya Kevin ya hari sore. Selasa Kamis. Selasa Kamis ya? Selasa Kamis. Dia bilang Selasa Kamis sama Minggu siang. Hari ini dia tidak terinfokan ternyata. Tadi kita aja dulu. Haruka. Dia bilang gak bisa. Dia lagi latihan kor wilayah. Kalau Minggu boleh. Dia tanya jam berapa, kita bilang pagi. Nanti dia bilang sore. Dia mau gabung cuma hari itu bisa rame termasuk pemohon hari ini bu bisa kan bagus ini lupa Saka Patil ya Saka yang Saka yang kita nggak tahu nggak ada hubungan nanti kita kasih nomor supaya dari satu sumber semua DP jam DP apa kan Saka dia mau justru mereka bisa karena mereka biasanya latihan kalau yang ajak mungkin kalian ini tolong coach karena Saka aja belum saya kenal. Kita udah kita so bilang. Oh. Kita so aja kita sama. Tinggal kasih tau aja. Kita tahu hari Minggu loh orang. Kita tahu boleh kumpul dulu hari Minggu di sini. Terakhir tuh Minggu. Jam berapa mau? Sore. Sore itu jam berapa? Jam 4. Jam 4. Jam 4 entah. Mereka dari latihan Raja Dami langsung sini. 4 sampai 6 berarti. Biasanya mereka latihan siang nanti, ya sampai jam 4 atau 5, terserah. 4 atau 5, tanya mereka. Iya, tanya mereka. Ingat aku ini, terus mereka selesai latihan baru gampatan dari sana, jam 5. Yaudah, yuk kita tutup dengan doa oleh Feni. Mari kita satu dalam doa. Karena Bapa yang putih dan yang kudus. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Bapa telah membimbing kami dari awal latihan hingga bisa berakhir dengan baik dan lancar.
Tuhan, setelah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau memberkati kami, lindungi kami, agar kami bisa sampai di rumah kami dengan selamat. Ini dalam jadi doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, soalnya masih belum dapat ya, balanya ya, iya ikut.